Assalamualaikum. Kali ini gua akan ngasih tahu tutorial bagaimana caranya menyetel jam pada mobil Avanza, guys. Toyota Avanza. Kali ini gua ada di Toyota Avanza tipe G, guys. Punya kakak gua. Ini jamnya ini enggak akur, guys. Enggak akur sekarang, guys. Ini jamnya ini menunjukkan jam 5, guys. Jam 5, sedangkan sekarang baru jam 12. Oke, guys, gua akan kasih tahu, guys, bagaimana cara menyetel jamnya, guys. Oke, saksikan. Oke, guys, di sini jam menunjukkan pukul 5.03, sedangkan waktu yang sebenarnya sekarang menunjukkan jam 12 siang lewat 09, guys, atau 09. Nah, cara untuk menyetel jam pada mobil Toyota Avanza ini yaitu dengan menekan ini, guys. Sini, guys, ada tombol untuk menyetel jamnya, guys. Kalau ini untuk odo atau tripnya, guys. Nah, di sini, guys, kita bisa lihat, guys. Untuk mengatur ke posisi menit, kita tinggal tunggu dia berkedip, guys. Seperti ini, guys. Tekan satu kali berarti dia posisinya di menit. Sekarang lewat 10. Bagaimana kita akan menyetel jamnya? Yaitu tunggu di sini dia berkedip selama 5 kali baru dia akan pindah ke jamnya. Oke, gua ulangin, guys. Sekarang 12 lewat 10. Oke, kita tunggu sampai dia berhenti, guys. Kita tekan, guys. Tekan satu kali lagi. Angka menitnya yang akan kedip-kedip. Setelah menitnya kedip-kedip sebanyak 5 kali, dia akan pindah ke jamnya, guys. Jadi pada saat dia kedip-kedip inilah kita akan menukar jamnya, mau jam berapa. Kalau kita dia lagi berkedip-kedip di menit, berarti kita harus menekan ini supaya menitnya yang berpindah atau tambah ataupun berkurang. Kalau dia yang sedang berkedip di jamnya, maka kita tekan di sini, maka yang jamnya yang akan bertambah atau berkurang. Oke, guys. Terima kasih, guys. Semoga bermanfaat, ya, guys, ya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.